satu unit Kia Cerato ke Sidoarjo. Terus jauh, aman. Oke, siap mas, hati-hati. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Buska. Hadir lagi dengan saya Anjar FGR. Hari ini saya ingin mereview unit pertama kali saya garap Kia Cerato tahun 2013, unit 0 km. Jadi ini unit benar-benar belum operasional ataupun belum jalan waktu di perusahaannya, karena mungkin unitnya banyak dulunya, cuman drivernya nggak ada. Jadi masih banyak stok ataupun mobil yang baru yang belum dioperasionalkan oleh perusahaannya. Untuk stok sendiri di untuk Kia Cerato 0 km itu mungkin sudah terbatas, Buska. Mungkin nggak banyak. Jadi salah satunya ini yang ada stok 0 km atau KM-nya baru satu lah, belum jalan istilahnya gitu. Oke, apa aja yang ingin saya review? Pertama, ini unit Kia Cerato tahun 2013. Apa yang sudah saya custom? Pertama di headlampnya. Ini headlamp sudah saya custom, Pro G custom. Ini dia LED-nya running, nyala. Pro G-nya di dalamnya warna ungu sesuai dengan warna bodinya, dark purple atau ungu gelap. Dilengkapi body kit. Ini body kit custom juga, harusnya ini punya Mobilio, cuma saya aplikasikan ke Kia Cerato ini. Sudah dilengkapi juga fog lamp. Fog lamp dalamnya, lampunya sudah LED. Fog lamp Mobilio juga. Ini juga sudah dilengkapi grill, apa, emblem GT Line. Ini punya Kia Cerato juga, GT Line. Tempat plat nomor GDM sudah dipasangkan. Oke, kita ke samping. Ini saya menggunakan pelek ring 17 baru, merek Work. Cuma ban juga kondisi baru, merek Dunlop, ukuran 205/45/17. Oke, kita ke samping lagi. Ini spion sudah retret. Ini spion lipat, punya gen 2, cuma saya aplikasikan ke Kia Cerato karena ke Kia Cerato sendiri khususnya nggak ada, dia belum ada. Jadi saya aplikasikan pakai punya Vios gen 2. Untuk sidekick samping, ini punya Yaris saya pakai pastinya. Untuk warna sendiri, ini warna dark purple atau ungu gelap. Sudah dilengkapi juga dengan talang air khusus kayak Ceratonya. Juga sudah dilengkapi ini sunroofnya. Sunroof dia, kita coba sunroofnya. Ini sunroofnya pasang baru, saya nggak pakai yang second karena apa, risiko takut bocor ataupun elektrikalnya error ataupun karet-karetnya yang biasanya kalau second itu copotan itu gampang bocor. Makanya saya rekomendasi untuk pemasangan sunroof ataupun moonroof yang baru gitu loh. Oke, kita ke belakang lagi, Bos. Untuk lebar pelek belakang ini 8,5. Depan 7,5, belakang 8,5. Lebar lebih belakang atau donat belang. Sudah dilengkapi juga siri view. Fungsi ini ya, antenanya berfungsi, siri view-nya. Sudah dilengkapi ductile. Kamera mundur. Emblem Ceratonya sudah lengkap juga. Body kit belakang. Mata kucingnya sudah dilengkapi lampu nyala juga. Oke, itu untuk yang di ini. Oh iya, juga ada dilengkapi juga knalpot. Ini knalpot racing, Buska. Permintaan konsumen dilengkapi knalpot racing. Kita ke interior. Oke, untuk interiornya ini power window-nya sudah original dari Kia-nya. Sudah bawaannya, jadi bukan rakitan. Untuk ini saklar retractnya, ini cuman buatan, aslinya belum ada. Kita aplikasi untuk tombolnya spion retract. Alarm juga ini sudah ada, alarm central locknya. Dan ini untuk permintaan konsumen, double ini minta dipasangkan yang Android biar dia bisa fungsi juga untuk internetan atau GPS. Sudah ada juga mapnya, juga sudah ada untuk Androidnya, sudah banyak. Nah, ini untuk KM-nya, Buska. Ini KM-nya baru satu,
benar-benar baru satu. Kemarin saya bawa dari pool itu, saya towing itu. Ini juga plastiknya dari baru juga masih ada kondisinya. Ini kulit apa steeringnya juga masih kenceng, masih ada kulit jeruknya, masih baru kondisinya. Itu ini pengatur AC-nya. Beda dengan limo, kalau Kia Cerato ini sudah ada lengkap untuk ke badan AC-nya, ke bawah atau kaki saja juga bisa. Juga ini udah temperatur untuk panasnya juga ada dia. Jadi misalkan kedinginan kita pakai panasnya juga ada dia. Itu. Ini jok sendiri sebenarnya joknya itu masih baru, cuman untuk pembelinya ini dia minta diganti baru joknya, kulitnya kita ganti baru, plafonnya juga kita ganti baru semuanya. Itu karena ini permintaan dari konsumennya. Surat juga ini sudah ready, Boska. Ini permintaan konsumen untuk cabut berkas sudah selesai juga. Jadi nanti konsumen tinggal bawa aja surat-surat dengan unitnya. Ini dia, ini fakturnya. Ini faktur untuk pembeli, sudah lengkap. Ini berkas cabut berkasnya. Semuanya sudah ada di sini. Nah, ini STNK sementara juga sudah ada semuanya di sini. Ini atas Mas Efrid Nara Perkasa di Sidoarjo. Gitu. Ini dia tombol sunroof ini. Pengaturan sunroofnya dari sini. Tuh. Nah, ini untuk nutupnya, bukanya otomatis dia. Kayak gitu. Ditutupnya pun tinggal otomatis, tinggal pencet. Oke, itu aja untuk di internet, kita cek ke ruang mesin, Bos. Ya, ini kondisi ruang mesinnya. Ini kita menggunakan aki juga masih baru, cuman ini bulan 5 kalau nggak salah akinya. Akinya besar rempernya. Oli juga masih baru, busi juga masih baru semuanya, filter udara, filter oli juga masih baru semuanya. Klakson juga kita sudah ganti keong, Boska. Ini kondisi bagasinya nampak luas dah. Hampir sama kayak punya Gen 3, cuman lebih luas Kia Cerato daripada Gen 3 untuk bagasinya. Ini apa aja di dalam ini ada, sudah lengkap dongkraknya, kunci shocknya untuk buka pedal, kunci roda. Dan ini juga ada ban serepnya. Masih utuh ban serepnya. Masih baru. Oke, itu kondisi bagasinya. Oke, Boska, cukup sekian aja review kali ini untuk unit Kia Ceratonya. Ini pesanan bukan pesanan sih sebenarnya. Rencananya waktu itu kan mau saya pakai sendiri untuk kaki-kaki lah atau buat jalan sendiri, karena ini unit masih baru. Cuman banyak permintaan, kapan, harganya berapa, mau dijual berapa. Makanya saya bilang waktu itu sempat belum saya kasih harga. Kenapa? Karena saya belum tahu pengeluarannya habis berapa. Cuman karena Mas Efrid nanyain terus, makanya saya kasih harga di angka 122.500 sudah pakai sunroof barunya. Oke, cukup sekian, Boska. Mudah-mudahan unit ini bisa menyenangkan pembelinya, Mas Efrid. Kita nyusahin karena ini juga unit baru. Nanti rencananya malam ini mau dijemput langsung oleh kakak beliau. Mudah-mudahan juga sampai Sidoarjo selamat, aman, tidak terkendala apapun dengan unitnya ataupun kakaknya, Mas Efrid. Oke, cukup sekian, Boska. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Yang ingin komentar, kasih komentar positif ataupun masukan, kolom komentar, biar bisa saya lebih berinovasi lagi, maju lagi, ataupun berkarya lagi dalam menghasilkan karya-karya terbaru di Vio Vimo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Vio Limo Anjar JVR modifikasi. Gini dong, apa ya?